Untuk membuat new frame, klik menu tab yang ada di pojok kiri atas dan pilih File, kemudian Menu. Setelah itu, kita akan mendapatkan workspace yang baru. Silakan pilih frame untuk menentukan frame apa yang akan kita gunakan pada desain berikutnya. Pada saat ini, kita akan menggunakan frame desktop dalam bentuk MacBook. Jangan lupa tambahkan contoh halaman login Facebook di samping desain kita agar memudahkan untuk meniru desain. Jangan lupa juga ubah background dari frame yang akan kita buat